Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luhur Satrio Muksin, Camat Kroya. Kemudian saya didampingi ada Pak Dan Ramil Kroya, Pak Tugirun. Kemudian ada Pak Kapolsek Kroya, Pak Faisal. Kemudian ada Bu Widya, Manajer PLN di Kroya. Saya ingin menginformasikan kepada seluruh masyarakat bahwa berkaitan dengan isu belakangan ini tentang kenaikan tarif listrik itu adalah tidak benar. Tarif listrik tetap dari tahun 2017. Ya, yang mempengaruhi naik turunnya rekening listrik adalah pemakaian kita sendiri. Contohnya saya di masa pandemi corona ini, keluarga saya semuanya ada di rumah, stay at home, tidak kemana-mana. Dan pada saat saya mengecek rekening listrik saya, ternyata saya rada kaget, ada kenaikan yang cukup signifikan. Dan setelah saya konsultasikan kepada PLN, ternyata itu adalah memang benar pemakaian kami, murni pemakaian kita, bukan karena kenaikan tarif dasar listrik. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar bisa menggunakan listrik dengan bijak dan jangan lupa untuk bayar listrik tetap waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.